Wabarakatuh. Oke, kita akan sambung sikit ini. Yang seterusnya bergerak tiga kali itu turun. Itu yang saya sebut tadi tu. Waktu tindal tu jaga tangan, jangan berbuai-buai. Buai satu, buai dua, buai tiga, habis. Yang kita batal. Bila naik je, terus tegak, jangan berbuai-buai. Kemudian berubah niat. Ni berubah niat ya, batal. Kita nak berubah niat, niat jadi lain. Bukan sembahyang lagi, nak makan, nak minum ke apa ke. Menambah rukun fi'li. Tu tadi yang Ustaz sebut tadi. Kan? Rukun jadi dua, sujud jadi empat, dia tambah-tambah. Kemudian meninggalkan salah satu daripada rukun solat. Itu dia. Itu batal sembahyang. Dia tertinggal Fatihah, rukuk, tertinggal sujud, dia sujud sekali je. Tak sujud dua kali. Dia tertinggal jadi batal solat. Kemudian meninggalkan salah satu daripada syarat-syarat solat. Contohnya adik-adik perempuan tengah semayang, tiba-tiba terasa darah haid keluar, terus berhenti semayang, batal, tak payah semayang. Perkara-perkara yang makruh, dia makruh, taklah batal semayang tapi tak bagus dibuat. Bercekak pinggang, tak faham bercekak pinggang ni, mana orang semayang cekak pinggang tadi ke? Melihat ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Dia tengok semayang tak pandang tempat sujud, dia pandang keliling, pandang ke orang. Jadi perbuatan tu makruh. Memberi isyarat dengan tangan kecuali menunjuk ketika membaca tahiyat. Bagi isyarat. Tak tahu ni isyarat apa dia bagi kan. Ketika tahiyat menunjuk tangan tu, tu tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tangan tu jangan turun, selagi tak salam jangan turun. Meludah. Itu meludah makruh. Membiarkan rambut atau pakaian kusut dan tidak teratur. Maknanya rambut kita tu kalau semayang tak pakai kopiah kan, saja rambut tu buai-buai tutup. Itu makruh. Menyapu tempat sujud ketika sujud kecuali terpaksa. Contohnya masa sujud tu, dia sapu tempat sujud tu. Melainkan kalau terpaksa, contohnya kokot ya, ada benda yang menghalang dari nak sampai ke sujud ke, nak turun ke, ataupun sejadah tu tiba terlipat ke, tu lain. Itu terpaksa. Membuka mulut lebar-lebar ketika menguap. Dia menguap tu kau. Mentang malam tadi kena dera kemulain semayang duha, menguap dia. Tapi di sini tak ada tetap malam kemulain kan? Ke tetap malam kemulain? Tak kan? Kemudian menahan lapar dan menahan membuang air. Menahan lapar, lapar sangat tak makan. Itu makruh. Membuang air pun je. Dia tahan buang air. Tak elok kan? Buanglah air tu. Kemudian, kalau bila sudah iqamah untuk mengerjakan solat fardu, maka tidak boleh ini makruh mengerjakan solat yang lain lagi. Maksudnya macam ni. Bila imam dah, bila dah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita nak sembahyang tahiyatul masjid pula. Sampai-sampai kita sampai ke masjid kan,
bila dah komat terus sembahyang fardu je terus. Tak payah nak sembahyang tiap masjid, tak payah. Tak perlu kan. Terus je ikut jemaah sembahyang fardu. Kalau buat juga makruh lah. Itu maksud dia. Eh? Okey. Baik, itu perkara yang makruh. Lihat kepada perkara-perkara sunat dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita, solat kita ada perkara sunat. Dua bahagian. Satu sunat abad. Apa dia adik? Sunat abad. Yang kedua sunat hai'ah. Sunat iya. Kau ni pandai-pandai. Okey. Pandai kamu kan? Sunat aba'an. Sunat aba'an ni apa? Sunat yang berat dituntut untuk buat. Dan sekiranya ditinggalkan atau tertinggal, sunat sujud sahwi. Jadi ada tiga. Yang pertamanya membaca tahiyat awal. Tahiyat awal tu, itu sunat abaan. Kalau lepas rakaat kedua sujud tu naik sampai dah habis, sampai salam, dah habis salam baru teringat, alamak lupa lah tahiyat awal ni. Kan? Sah tak sembahyang? Sah. Tak payah ulang sembahyang. Terlupa pun, bukan sengaja lupa. Yalah, sembahyang sorang-sorang, asyik dengan awek, tengah sembahyang pun dengan awek. Ibu awek kat taman perumahan. Dua minggu tak jumpa. Boyfriend pun dua minggu tak jumpa. Internet out kat sini, tak dapat nak tengok muka. Nak masuk WhatsApp tak dapat. Rindu sangat. Sembahyang pun sampai terlupa, teringat muka cik abang. Tayar awal pun lupa. Habis-habis masalah baru teringat, alamak. Bukan al-atas, alamah. Maka sah tak semayang? Sah, eh? Tak batal semayang. Pasal bukan perkara rukun, eh? Dia sunat abad. Kalau teringat dalam semayang, teringat sebelum salam, kita buatlah sujud sahwi. Dua kali sujud. Subhanaman la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wa la yas'u. Sama-sama. Subhana man la yanamu wa la yas'u. Itu ingat tu. Yas'u. Okey. Membaca selawat atas Nabi SAW ketika menjelang awal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang ketiga, rakaat membaca kunut rakaat kedua sembahyang subuh. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik lana wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika sharra ma qadait fa inna taqdi wa la yaqdu alayk fa la yuzman walayk wa la yuzman alayk tabarak rabbana wa ta'ala fa tahqiq ala ma qadait inna astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Boleh ulang? Mana tahu kau ada yang tak ingat nak kunut ni. Jom, kita sama-sama ulang balik. Boleh? Boleh tak? Boleh? Okey. Satu, dua, mula. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa inna taqdi wa la yuqdu alaik فَإِنَّهُ لَا يَعْزُمُ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُمُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ الْحَمْدِ بَغُوس Tadi yang tak ingat. Bila tanya kunut, dia tanya pula kat ustaz. Ustaz, kunut nak baca kunut yang panjang ke pendek? Pening kepala ustaz. Panjang, pendek ada kunut panjang, ada pendek ada. Macam mana yang panjang tu? Kunut.
20 harakat dia buh. Ah tu yang panjang eh. Yang pendek, kunut pendek pula. Ada ustaz. Apa dia? Kunut. Letih betul. Kunut pun tak ingat. Hey. Lepas tu tanya pula berapa rakaat sembahyang subuh. Ah sembahyang subuh rakaat ada 8. Ah baguslah. Kamu seorang lah sembahyang rakaat. Nampak sangat tak pernah sembahyang. Ada. Ada yang ditanya. Kita tanya kan, berapa jumlah waktu sembahyang fardu? Dia jawab apa? 7. Sembahyang dia tambah lagi 2. Bagus. Jadi adik-adik jangan tinggal solat. Kalau tinggal solat, yudahnya nanti macam tu lah. Sembahyang subuh 8 rakaat, sembahyang fardu 7 waktu. Jangan tinggal sembahyang. Okey. Baik. Sunat-sunat abad, sunat-sunat haiah ataupun sunat-sunat yang bukan abad, kalau ditinggalkan tak batal sembahyang, tetap sembahyang sah, tetapi pahalanya akan kurang. Rugilah kan, kita nak pahala banyak kan, jadi kuranglah. Okay, apa yang pertamanya? Mengangkat tangan, kedua tangan hingga bertentangan dengan kedua telinga ketika membaca takbir untuk ihram. Allah angkat takbir. Itu sunatnya. Yang rukunnya lafaz tu. Allahu akbar. Yang tu yang rukun eh. Angkat tangan tu sunat. Kemudian letakkan tangan kanan ke tangan kiri di bawah dada. Ni ketika berdiri qiam tu. Itu pun sunat eh. Membaca doa iftitah. Apa doa iftitah? Amin, kita sama-sama. Sama-sama baca ulang balik boleh? Okey, 1, 2 mula. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi kathira. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajjat wajjianillahi fataras samawati wal ardh. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan confuse eh? Ada yang bila ustaz tasmik dulu lama dululah, kita balik hanifan muslim wa ma ana minal muslimin, lepas tu la syarika lahu dzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Baguslah. Jadi jangan terkeliru eh? Jangan confuse. Wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Ni gelak-gelak baca betul nanti gerak. Gelaklah hati betul-betul eh. Wa ma ana minal muslimin. Tahu tak mana apa? Wa ma ana minal muslimin. Dan bukanlah aku daripada orang Islam. Bagus. Wa ana minal musyrikin. Dan akulah daripada kalangan orang musyrik. Bagus. Yang betulnya terbalik. Wa ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Jaga. Gelak. Silap baca nanti. Persaksian kita depan Allah Ta'ala tu. Terkejut. Alak semayang kata aku musyrik. Aku bukan Islam, aku musyrik. Wala'ilzubillah. Iman Islam ni nikmat paling besar Allah Ta'ala bagi pada kita tau. Tak semua orang ada nikmat iman dan yang David Beckham tu kalau dapat jadi Islam seronok lah. Tapi dah tak, Allah Ta'ala tak bagi daya jadi Islam nak kata apa? Bertatu satu badan. Macam mana kan? Macam Charlie Puff yang kena puja-puja tu. Kan? Baik puja-puja, penyanyi, nasyid, bagus. Lagi bagus. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Lagi best. Okey. Kemudian apa? Membaca auzubillah. Itu sunat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Itu sunat eh. Selepas mula Fatihah baca auzubillah tu sunat. Membaca surah selepas Fatihah, baca surah tu sunat eh. Tak baca tak apa ustaz? Tak apa. Tapi kuranglah pahala dia.
Boleh je. Tak ingat. Satu apa pun tak ingat. Baca punya Fatihah je. Ha, tak apa. Eh? Membaca mana-mana surah dari Al-Quran. Sorry. Membaca amin. Amin kan. Amin. Itu sunat. Membaca surah selepas Fatihah. Itu pun sunat juga. Menjahankan kuat suara dan sir perlahan suara pada tempatnya. Itu sunat. Eh? Kalau semayang subuh, kita jaharkan. Imam lah. Maghrib, Isyak pun sama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu subuh, maghrib, Isyak. Kalau zuhur, Allahu Akbar. Itu sir. Eh? Kalau terbalik, jadi makruh. Okey. Membaca takbir ketika berpindah dari rukun itu pun sunat enggak? Daripada berdiri nak turun rukuk itu sunat, eh? Sunat. Takbir Allahu Akbar itu sunat, eh? Sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu sunat, eh? Kemudian, itu dia membaca sami Allah liman hamida ketika bangun dari rukuk iktidal itu sunat, eh? Sama saya dah sebut tadi. Kemudian membaca Rabbana lakal ham. Itu sama. Eh? Kemudian baca tasbih subhanahu rabbi al-azim bihamdi ketika rukuk dan subhanahu azim wa bihamdi subhanahu rabbi al-ala bihamdi ketika sujud. Itu pun sunat. Yang rukunnya perbuatan rukuk, sujud dan tomak ninah. Itu yang rukun. Jangan pula baca subhanahu rabbi al-azim wa bihamdi tapi tak ada tomak ninah. Tak betul. Eh? Nak baca boleh, tapi lepas baca tak mahu nina. Sebab yang azim yang habis, sebab yang azim yang habis, sebab yang azim yang habis. Lepas tu, tak mahu nina. Meletakkan dua tapak tangan di atas dua lutut ketika rokok. Itu pun sunat. Letak dua tapak tangan atas lutut. Ustaz, ada orang letak dua tapak tangan bawah lutut. Yang penting rokok tu mesti sempurna. Walaupun tangan dia tak letak atas lutut. Nanti kita akan tengok dalam video. Eh? Kemudian, pada waktu sujud, hendaklah rapatkan hidung dan dahi ke lantai dan seluruh jari ke arah kiblat. Itu sunat. Hidung tu, kalau kena tempat sujud, dia sunat. Yang pasti dahi kena. Kemudian, membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu pun adalah sunat ketika duduk dua sujud. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Bacalah tu doa. Kan Allah Taala suka kita berdoa. Meletakkan dua tapak tangan di atas lutut ketika duduk dan menunjuk dengan telunjuk tangan ketika membaca tahiyat. Tu. Nanti kita akan tengok, eh, macam ni dikatakan meletakkan dua tapak tangan, kita akan tengok. Duduk iftirash. Duduk iftirash ni macam mana, nanti kita akan tengok, eh, waktu video solat nanti. Duduk tawaruk. Duduk iftirash ni duduk tahiyat awal atau duduk dua sujud. Duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Membaca doa tasyahud. Doa tasyahud tu, itu sunat. Sebelum salam tu, lepas tahiyat akhir tu, inna kami baca tu, tambah lagi doa. Itu adalah sunat. Allahumma inni a'uzubika min fitnatil qabri wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mat wa min fitnatil masih dajjal. Itu adalah sunat. Memberi salam yang kedua. Itu pun adalah sunat. Dan berpaling ke kanan. Kita salam pertama itu pun sunat, eh. Baik. Ini dia yang kita dah sebut tadi. Waktu-waktu yang dilarang solat sesudah solat subuh sehingga terbit matahari. Ketika terbit matahari sehingga sempurna terbitnya kira-kira tinggi segala. Itu ada beza sikit, eh. Itu ada yang kata masuk waktu haram, ada yang kata tidak.
Ketika matahari betul-betul di puncaknya sehingga tergelincir dia, nanti kita sebut tadi, sudah solat asar sehingga terbenam matahari. Ya, kita sebut tadi, ketika terbenam matahari sehingga sempurna terbenamnya waktu waktu azan maghrib. Waktu azan maghrib 3 minit tu. Wallahu a'lam. Baik. Okey. Kita tengok video dulu untuk solat eh. Itu ringkas, ringkas saja eh. Baik, adab-adab lelaki dalam solat. Ha, ni orang lelaki tengok. Adik-adik yang lelaki tengok eh. Berpakaian bersih dan menutup aurat. Ha, berpakaian bersih dan menutup aurat eh. Merenggangkan siku dari perut. Apa maknanya tu? Maknanya yeah, jangan rapat siku dengan perut. Jangan rapat. Mengangkat merenggangkan perut dari kedua paha ketika rukuk dan sujud. Tadi dah tengok kan? Nah, masa rukuk dan sujud tu kita kena perut daripada dua paha. Jangan kena renggang eh. Dan menjahatkan suara. Menjaharkan suara ni maknanya waktu kita sembahyang subuh, maghrib, isyak boleh kuatkan suara. Bila dia disatu kepada dia ketika salat seperti mengingatkan imam itu pun ada macam tasbih subhanallah. Tu lelaki boleh, perempuan jangan subhanallah lah. Imam tu siap subhanallah, imam pening. Pening imam suara, suara siapakah itu? Perempuan jangan subhanallah pula, lelaki tak apa. Ada perempuan ketika solat. Ini dia. Menutup aurat. Merapatkan kedua belah kaki ketika berdiri lurus. Okey, orang lelaki bila berdiri lurus, kita kiam, kita kena buka sikit kaki. Orang perempuan dia kena rapat. Kaki kena rapat eh, jangan terbuka. Sewaktu mengangkat tangan untuk takbir ihram, kedua-dua siku hendaklah dirapatkan kepada tulang rusuk jari-jari. Maksudnya kalau lelaki dia macam ni. Kalau perempuan dia macam ni. Itu maksud dia eh. Dawen.
Perempuan eh, saja kita ulang je ni. Suatu makan tangan untuk Nabi Tiharam, kedua-dua siku nak dirapatkan pada terusuk. Jari-jari dirapatkan, jari-jari dirapatkan dan diluruskan. Tangan nak diangkat lebih kurang sampai pada sebahu. Itu lelaki perempuan eh. Waktu melipatkan tangan di dada, ketika bersiku nak rapat ke tulang rusuk. Kalau lelaki dia macam ni. Kalau perempuan dia macam ni. Dapat eh, ada beza. Ada beza kan? Waktu rokok, nak jari tangan nak diluruskan dan letakkan di atas lutut dan kursi pun ada dirapatkan kepada bahu dan paha. Itu eh, itu perempuan. Ketika sujud, siku ada dirapatkan kepada bahan dan maksudnya tujuannya supaya tidak nampak bentuk badan. Kalau lelaki dia kena buka sikit, waktu sujud tu kena buka, tangan tu kena kepak sikit. Perempuan dia kena rapat ke badan. Itu beza dia. Hendaklah melembutkan suara. Okay. Walaupun nanti kalau adik-adik masuk asrama, ada yang jadi imam di musola perempuan, suara jangan lantang. Suara tu jangan lantang. Suara lembut je dan tak perlu pakai PA system pun. Pakai sistem kan satu asrama boleh dengar kan, ada abang-abang dekat asrama orang lelaki tu dah pening. Milik siapakah suara ini? Bahaya. Jika terjadi, bila terjadi sesuatu ketika solat, adalah bertepuk tangan dengan pukul tapak tangan kanan kepada belakang telapak kiri. Tapak tangan kanan dengan tapak kiri. Perempuan ni bukan lelaki. Hamba saya perempuan adalah seperti lelaki dalam solat. Dia tak ada eh. Hanya ketahuan saja. Sujud sahwi tadi kita dah ulang, kita sebut tadi, apabila meninggalkan perkara sunat abad, maka disunatkan sujud sahwi ya. Itu dia. Dan kita buat sebelum salam. Kalau teringat sebelum salam buat sujud sahwi, bukan habis salam buat. Itu tak betul eh. Sebelum kita tayat, sebelum nak salam, kita sujud dulu dua kali. Kemudian baru kita salam eh. Kenapa sujud sahwi? Satu, dia tersebut tadi sunat abad. Yang keduanya, kita puas-puas. Tiga ke empat. Maka kita buat tiga. Habis kita buat tiga, masuk empat, sebelum kita salam, kita sujud sahwi dulu. Tu dia. Itu keadaan dia. Yang ketiga, melakukan perkara yang dilarang kerana terlupa. Terlupa, tak sengaja. Tak sengaja, terlupa. Tu. Jadi kita sebelum kita salam, kita buat sujud sahwi. Melakukan perbuatan solat sama ada satu rukun yang sempurna itu sebagai untuk mencari surah, bukan bertempat di ketika ia masa solat. Tak sengaja. Kita contoh. Contohnya terlupa sujud kedua. Sujud kedua. Duduk sujud pun terlupa kita. Naik pun teringat, turun balik. Sebelum salam kita sujud sahwi. Itu maksud dia. Kita dah buat tadi. Sujud sahwi kita dah buat tadi. Sebelum salam kita sujud. Kita dah buat dah bincang tadi eh. Baik, ada lagi satu sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ni waktu adik-adik baca Quran. Baca Quran, ada ayat-ayat tertentu, apabila kita baca, kita disunatkan sujud. Ada beberapa tempat lah Quran. Itu kalau adik-adik bertadarus di sekolah, nanti ustaz akan tunjukkan ayat-ayat dia. Bila sampai, kita disunatkan sujud tilawah namanya. Kalau dalam sembahyang, namanya sujud sajadah. Itu dia.
Okey. Itu dia. Kemudian solat berjamaah. Solat berjamaah. Kita dah bahas jemaah tadi kan? Subuh, duha kan? Zuhur buat kan? Dia ada tata cara dia. Ada tata cara dia. Adab-adab makmum ketika solat. Bila imam datang berteram, bawa makmum. Jangan imam datang berteram, kita pun sama. Tunggu dulu. Allahu Akbar imam, bawa kita takbiratul ihram. Bagi sempurna tu. Allahu Akbar turun, apa kita Allahu Akbar. Makmum mendengar bacaan imam yang dinyarihkan. Ya. Waktu imam baca Fatihah dan baca surah. Dengar. Naklah makmum baca amin bersama-sama imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk lelaki sunat dinyarikan, untuk perempuan sunat di sebut di telinga saja. Tak payah. Perempuan pun sama. Amin. Tak payah. Pening abang-abang depan dengar. Bisa boleh sebut amin tapi di telinga saja. Itu kita. Naklah mampu merokok, siapa imam merokok? Bagi imam sempurna rokok. Allahu Akbar. Jangan bila Allah kita pun turun juga. Itu jadi wasak jemaah kita. Bagi imam turun. Turun. Baru kita rokok. Imam rokok, habis sempurna baru rokok. Begitu juga i'tidal. Naklah mau melakukan i'tidal setelah imam mengangkat kepalanya dan selesai baca sami Allahu liman hamidah. Itu dia. Sami Allahu liman hamidah. Yang sebenarnya kita pun naik sami Allahu liman hamidah. Naklah imam sujud setelah mau meletakkan dahinya di tempat sujud. Mati tu sujud, jangan imam turun kita pun turun. Nanti dulu. Imam dah turun sempurna baru kita turun. Ini kena tengok betul. Dah turun betul tak? Tidaklah makmum memberi ingat kepada imamnya apabila imamnya terlumpur. Itu kena tasbih. Imam terlumpur kena tasbih. Terlumpur dia, letak ayat akhir. Tiba-tiba dia naik satu lagi rekat. Patutnya dah ayat akhir lah. Itu boleh, subhanallah. Perempuan tepuk tangan. Itu boleh. Kalau tak buat juga, batal semayang. Itu dia. Baik. Kita lihat tata cara video tata cara solat berjamaah. Ini tadi. Solat berjemaah tak ada rasanya, lebih tak ada lah. Okey, orang yang layak menjadi imam, seseorang yang qari,
Jadi imam tu seorang yang baik bacaan dia, ya, dan alim. Jadi pilihlah yang suara sedap, yang ada pengetahuan lebih dan yang lebih tua, bukan mesti orang tua. Dan kalau kita sembahyang jemaah di rumah orang, tuan rumah lah jadi imam. Dan orang yang disukai oleh masyarakat, orang yang bersih pakaiannya, orang yang berukir. Okey, syarat-syarat sah berjemaah, jangan, yang paling penting sekali, jangan mendahului imam. Itu yang paling penting. Jangan mendahului imam. Ikut perbuatan imam. Itu yang paling simple sekali. Banyak ni. Tapi setakat yang yang mudahnya, ikut perbuatan imam. Ikut perbuatan imam. Yang ini adik-adik kena tahu ni. Solat qasar dan solat jamak. Ini dia. Apa makna solat qasar? Memendekkan rakaat sembahyang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu qasar. Jamak, menghimpunkan 2 waktu sembahyang dalam 1 masa. Contoh, Zuhur Asar dikumpul dalam waktu Zuhur, Maghrib Isyak dikumpul dalam waktu Maghrib. Itu jamak. Okay. Harus jamak qasar bagi orang yang bermusafir sekurang-kurangnya 2 marhalah. Iaitu lebih kurang dalam 90 km. 89-90 tu lebih kuat lah tu. 90 km. Dan perjalanan itu bukan untuk maksiat. Bukan pergi tengok konsert. Konsert Syalifah. Tak masuk. Tapi kalau tengok konsert nasyid, selawat, tu boleh. Tak buang. Solat yang boleh dikosar, solat 4 rakaat je. Maknanya subuh dengan maghrib tak boleh. Hanya boleh Zuhur, Asar dan Isyak sahaja. Niat qasar solat pada waktu takbir ihram. Okey, sama-sama ikut ustaz. Kalau kita sembahyang qasar Zuhur, ikut. Usolli solat az-zuhri rakaatain ini qasran lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang Zuhur, 2 rakaat qasar kepada Allah Ta'ala. Sama untuk Asar dan sama untuk Isyak. Sama. Sama. Okey. Tidak menjadi makmum kepada imam yang bermukim. Maksudnya, kalau orang sembahyang jemaah tu dia sembahyang 4 rakaat, kita tak boleh lah sebab kita sembahyang 2 rakaat. Nanti tersalam orang tu sama sembahyang, kita dah mendahului imam. Mana boleh? Tak boleh. Itu dia maksud dia. Sembahyang jamak tadi, ustaz sebut tadi, sembahyang jamak menghimpunkan 2 waktu sembahyang dalam 1 masa. Zuhur Asar dalam waktu Zuhur atau waktu Asar, Maghrib Isyak dalam waktu Maghrib atau waktu Isyak. Itu mana jamak? Itu dia. Pertama, jamak takdim. Apa mana jamak takdim? Menghimpunkan 2 waktu sembahyang dalam waktu sembahyang pertama. Contoh, Zuhur Asar dalam waktu Zuhur, Maghrib Isyak dalam waktu Maghrib. Itu jamak takdim. Itu dia. Niat dia, sama-sama kita baca. Kalau jamak takdim, tengok, baca usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin jam'a takdimin lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat
jamak takdim kan Allah Ta'ala. Ha, tukar je kat asar, tukar je asri perkataan, sama je tukar waktu je. Begitu juga kalau maghrib, maghribi salah tarakaatin, jamak takdim. Isyak macam tu juga, jamak takdim tu buat dalam waktu semayang pertama. Kalau zuhur asar, waktu semayang zuhur. Kalau maghrib isyak, waktu semayang maghrib. Tu jamak takdim. Jamak takhir pula pada waktu kedua. Contohnya zuhur asar buat dalam waktu asar. Sama-sama kita baca niat dia. Usalli fardhal zuhur fardhal asri rakaat arba'a rakaatin jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar empat rakaat jamak ta'khir kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau sembahyang jamak ta'khir, kita buat sembahyang asar dulu baru zuhur. Kalau isyak maghrib, isyak dulu lepas tu bah maghrib. Sama je. Okey. Itu dia. Boleh tak kita buat jamak qasar sekali? Jawapannya boleh. Boleh . Okey, tengok contoh niat. Ikut Ustaz. Usalli fardhu zuhri rakaataini jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur dua rakaat jamak takdim qasar kepada Allah Ta'ala. Boleh. Mana nak buat jamak dengan qasar boleh sekali. Jadi nanti kalau singgah R&R perjalanan jauh, buatlah sembahyang jamak dan qasar tu kemudahan. Nak buat sembahyang sempurna boleh, tapi leceh lah. Tak berhenti jauh lah tu kan, daripada Bidor ke Johor Bahru, dari Bidor ke Kelantan, rombongan pergi Kelantan cuti sekolah. Boleh jamak, boleh kosor, tapi tak nak buat, jenuh lah kan. Buatlah sekali tu, jadi mudah kan. Okay. Dan solat Jumaat ni bagi orang lelaki . Orang lelaki dia wajibkan sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat ni sembahyang jemaah, tak ada sembahyang seorang. Sembahyang Jumaat sebab ada khutbah Jumaat. Okey. Sunat-sunat Jumaat. Ini dia yang penting. Sunat-sunat Jumaat sama ada lelaki atau perempuan. Ada yang orang lelaki perempuan boleh buat, ada yang orang lelaki saja. Mandi sunat air Jumaat. Ini boleh. Orang perempuan boleh buat. Kita semua Jumaat, kita hari Jumaat kita mandi sunat. Macam mana ni wajib juga, tapi kita mandi sunat. Saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Mandi macam mana ni wajib tu lah. Tapi dia mandi sunat hari Jumaat. Yang kedua bersugi. Itu bersugi Kita membasuh menggosok gigi lah. Memotong kuku dan rambut yang panjang. Itu hari Jumaat. Disunatkan memotong kuku dan rambut pada hari Jumaat. Berhias dengan memakai pakaian sebaik-baiknya. Warna sebaik-baiknya lah warna putih. Ini orang lelaki kalau nak pergi sembahyang Jumaat, disunatkan memakai pakaian yang baik. Jangan pakai t-shirt dengan seluar track ke pergi sembahyang Jumaat. Tolonglah ada ustaz dah berhati-hati kawan-kawan kamu pergi sembahyang Jumaat pakai baju t-shirt Liverpool dengan seluar track. Dia ingat pergi sembahyang Jumaat tu macam main-main tengok bola ke lah. Ni orang lelaki perempuan jangan ketawakan orang lelaki. Bentar-bentar tak payah sembahyang Jumaat, ketawa kan. Aku bawa tahu sekarang. Pakailah baju Melayu.
baju Melayu, pakai kain pelekat, pakai jubah ke, pakai kopiah yang elok. Semua jemaah ni seminggu sekali. Memakai bau-bauan. Memakai bau-bauan ya, bagi lelaki terutamanya. Tapi semua jemaah pakai bau-bauan dan bersegera ke masjid. Bersegera masjid tu maknanya kita pergi masjid awal. Jangan dah azan baru nak start motor pergi masjid. Ini usah berhati juga. Kawan-kawan adik-adik ni. Tengah-tengah azan duduk lagi lepak dekat luar masjid dekat atas motor. Buat apa? Masuklah masjid. Itu namanya bersegera. Okey, wuzu jemaat. Sakit yang sukar untuk ke masjid. Sakit yang sukar untuk ke masjid. Hujan. Hujan, kalau hujan lebat sangat ribut taupan, itu dia. Orang musafir, orang musafir boleh meninggalkan semayang jemaah. Orang yang selalu sembunyikan takut kepada pemerintah yang zalim, mana huhal, itu tak wajib. Dia boleh tinggal semayang jemaah. Baik. Dan yang akhir sekali, sunat solat, pun semayang sunat. Okey. Baik. Semayang kalau rawatib, semayang sunat rawatib ataupun semayang sunat sebelum semayang perdu atau selepasnya. Yang keduanya dua rakaat sebelum semayang subuh. Jadi waktu azan berkumandang nak tunggu semayang perdu, disunatkan ke semayang sunat rawatib sebelum subuh. Okey. Lepas subuh tak ada sunat macam Ustaz cakap tadi. Jangan lepas semayang subuh buat semayang sunat dah. Itu waktu dilarang sembahyang sunat. Dua rakaat sebelum zuhur, dua atau empat rakaat selepas zuhur. Itu dia. Sebelum zuhur dua rakaat, selepas zuhur dua atau empat rakaat. Kemudian dua atau empat rakaat sebelum sembahyang asar. Itu dia. Sebelum sembahyang asar dua atau empat rakaat. Lepas sembahyang asar tak ada. Dua rakaat sebelum sesudah maghrib. Sesudah maghrib dua rakaat. Sebelum maghrib, semayang maghrib pun ada tapi tak kuat Tak buat tak apa. Sebab waktu maghrib tak panjang. Dua rakaat sebelum isyak. Kalau kebetulan azan isyak dah berkumandang, kita semayang sunat dulu sebelum isyak, dan selepas isyak pun semayang sunat dua rakaat. Okey. Dan solat-solat yang sunat yang lain, solat tarawih atau bulan puasa. Bulan puasa solat tarawih. Solat witir. Sebenarnya solat witir bukan semayang bulan puasa je, bulan biasa pun kita boleh buat semayang witir sebelum tidur kan. Semayang sunat awabin antara maghrib dengan isyak. Sunat awabin. Semayang duha kita buat tadi. Semayang duha. Semayang tasbih. Semayang tasbih ni kita buat waktu qiyamul lail. Semayang tasbih. Semayang sunat hajat. Semayang sunat istifarah. Semayang sunat taubat. Ini semayang sunat hajat dengan taubat ni kita buat semayang ketika qiyamul lail. Semayang sunat istikharah kalau nak minta petunjuk sesuatu. Semayang sunat dua hari raya. Semayang sunat dua hari raya dan semayang sunat istisqa. Apa tu? Semayang sunat istisqa, semayang sunat minta hujan. Semayang sunat khusyuf atau khusuf. Semayang sunat gerhana bulan, gerhana matahari. Semayang sunat gerhana ada beza sikit sebab dua kali rokok, dua kali iktidal. Itu beza dia. Semayang sunat istisqa, semayang sunat minta hujan. Apa persamaan sunat istisqa minta hujan ni dengan semayang sunat gerhana?
Selepas selesai kedua-duanya, ada khutbah. Sama macam semayang hari raya tu. Ini sama. Okay. Dan semayang sunat biasalah. Kita boleh buat. Saja kau semayang sunat, dua rakat kena otak lah. Semayang lah. Banyak mana pun. Nah, itu dia. Tentang solat. Habis kita membincangkan tentang solat. Ulang kaji je. Ulang kaji. Okay. Jadi apa-apa pun Ustaz pesan pada diri Ustaz dan pada adik-adik, semayang dikerjakanlah pada waktunya. Jangan tinggal. Solat ini tiang agama. Tiang agama. Okey. Jangan ditinggalkan. Jangan direngan-rengankan. Eh, tak apa. Jangan. Buat pada waktunya. Masuk waktu, tak buat. Jangan tinggal. InsyaAllah. Pesan pada diri Ustaz dan pada adik-adik. Pada kita semualah. InsyaAllah. Okey. Jadi sebelum akhir, ada sedikit sedikit lah, kita akan selawat sikit-sikit sebelum kita tutup ceramah kita. Dan terlebih dahulu Ustaz ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur menjemput Ustaz untuk ceramah dari 5 bulan sampai ke pagi ini. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita sama-sama mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita sama-sama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Sama-sama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita sama-sama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi adik-adik, kalau ada Facebook, kalau ada Facebook boleh kawan Ustaz, tak ada masalah. Muhammad Azmi Ismail. Kalau ada Instagram pun bagus, ada juga, boleh follow Haji Azmi 10, HAJIEAZMI 10. Kalau ada, kalau biasa tengok YouTube, boleh tengok channel Ustaz Muhammad Azmi 10, MOHDAZMI 10. Muhammad Azmi 10, MOHDAZMI 10, ada YouTube channel. Nanti ceramah-ceramah yang ada ni pun kamu boleh tengok balik. Instagram Haji Azmi 10, AJIEAZMI 10. Facebook Muhammad Azmi Ismail. Tapi kalau ada, kalau gambar dekat Facebook tu, gambar peluang ke, gambar kucing ke, gambar apa tu, bukan Ustaz tu. YouTube Muhammad Azmi 10. Muhammad Azmi 10. MOHDAZMI 10. Jadi boleh subscribe boleh langgan channel YouTube Ustaz. Jadi boleh tengok ceramah kita tadi. InsyaAllah boleh tengok balik. Tunjuk kawan. Okey, insyaAllah. Baik. Jadi sebagai akhirnya, kita nak tengok balik. Satu tentang cara mengerjakan solat sakit. Ni kita tengok macam mana cara orang sakit solat. Tengok.
Tengok surat Al-Kursi ah. Ni kalau tak sihat eh. Tengok macam mana surat Al-Kursi. Ini solat baring. Itu bukan meninggal, itu sembahyang baring. Meninggal pula. Kalau langsung tak boleh buat apa eh? Langsung tak boleh dia. Macam tu je. Sudah dalam hati. Tak menghampurkan adik-adik, kita teruskan. Yang belum tengok eh. Okey, itu saja untuk hiburan pagi ni. Jadi itulah dia masa mencuburi kita sampai dah di hujung ceramah ni. Macam okey kau tak okey? Kalau anda rasa okey tepuk tangan. Kalau anda rasa okey tepuk tangan. Kalau anda rasa okey, beginilah caranya. Kalau anda rasa okey tepuk tangan. Kalau anda rasa okey sebut yeah. Kalau anda rasa kalau anda rasa okey sebut yeah. Kalau anda rasa okey, beginilah caranya. Kalau anda rasa okey sebut yeah. Kalau anda rasa okey sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anda rasa okey sebut alhamdulillah. Kalau anda rasa okey, beginilah caranya. Kalau anda rasa okey sebut alhamdulillah. Kalau anda rasa okey sebut terima kasih ustaz. Anda rasa okey sebut terima kasih ustaz. Kalau anda rasa okey, beginilah caranya. Kalau anda rasa okey, sebelah terima kasih ustaz. Alhamdulillah.
Okey, beri tepukan. Okey. Masuklah gambar kamu, asyik gambar ustaz je, gambar kamu tak ada. Tak syok juga. Okey. Okey. Ha? Tak duduk dekat lekut, dekat tengah duduk tepi, tak dapat lah. Sekadar di pinggiran, friend. Okey. Kalau anda rasa okey, tepuk tangan. Kalau anda rasa okey, tepuk tangan. Kalau anda rasa okey, beginilah caranya. Kalau anda rasa okey, tepuk tangan. Kalau anda rasa okey, sebut yeah. Yeah. Kalau anda rasa okey, sebut yeah. Kalau anda rasa okey, beginilah caranya. Kalau anda rasa okey, sebut yeah. Kalau anda rasa okey, sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anda rasa okey, sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anda rasa okey, beginilah caranya. Kalau anda rasa okey, sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anda rasa okey, sebut terima kasih ustaz. Alhamdulillah. Kalau anda rasa okey, sebut terima kasih ustaz. Kalau anda rasa okey, beginilah caranya. Kalau anda rasa okey, sebut terima kasih ustaz. Beri tepukan. Beri satu tepukan. Beri dua tepukan. Beri tiga tepukan. Beri banyak tepukan. Okay, alhamdulillah. Jadi sebagai akhirnya, saya nak ucap terima kasih pada semua. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Arigato. Okey, terima kasih daripada kamu. Satu, dua, mula. Terima kasih. Thank you. Arigato. Nanti. Syukran. Syukria. Sene. Rasia. Okey, beri tepukan. Okey. Baik. Jadi Ustaz dah bagi tadi kan? IG, Facebook, YouTube. Jadi boleh tengok eh. Tunjuk kat kawan-kawan. Maknanya insyaAllah. Berpuluh insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik. Itulah saja untuk kali ini. InsyaAllah ada masa, ada waktu untuk bertemu lagi. Dan kita sama-sama selawat kepada Nabi SAW. Okey, semua bangun. Semua bangun. Okey, bangun semua. Okey, di mana yang kita sebut? Semua bangun. Kita akan nyanyi lagu negaraku. Kemudian kita akan sahur-sahur ramai-ramai bersalam selamat dan last kali salam mengucap juga pasal ini kita ramai yang akhir untuk sesi kita kali ini insya-Allah. Okey. Satu. Satu, dua, mula. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, raya hidup bersatu denganmu, rahmat bahagia Tuhan kuriakan. Nyanyi eh, nyanyi. Boleh? Boleh? Sama-sama. Masa
sesungguhnya manusia kerugian. Upper. Ingat lima kata eh. Cuba ulang balik. Boleh tak kakak? Boleh ulang? Satu, dua, mula. Ingat lima perkara. Sebelum lima perkara, lihat sebelum hati.
Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Oke. Beri tepukan. Oke, right. Ya.